Nah, ini sudah masuk di sscasn.bkn.go.id ya. Kemudian turun ke bawah sedikit, di sini nanti kita pilih SMP dan di sini pilih SLTP atau SMP sederajat. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini nanti akan muncul gaji dari CPNS lulusan SMP ya, gajinya berapa. Ini untuk formasinya itu kan juru pelihara cagar budaya. Nah, di sini ada kisaran gajinya. Ini mulai kalau yang di Barito Utara itu 1,5 sampai 3 juta gajinya ya. Kemudian ini di Lingga, Kabupaten Lingga ini 1,92 juta sampai 2,72 juta. Jadi beda-beda di setiap daerahnya beda-beda. Ini 2,3 sampai 2,82 juta. Ini 2,4 sampai 3,5 juta. Kemudian yang ini yang lumayan banyak ini ya di Seluma 2,5 sampai 5 juta. Kemudian ini di Simalungun ini 1,69 sampai 3,4 juta. Kemudian ini 1,5 sampai 3 juta, ini 2 sampai 4 juta. Ini sama 2 sampai 4 juta di Loksumawe. Jadi kisaran gaji CPNS lulusan SMP itu sekitar ini ya. Jadi kalau misalkan yang lulusan SMP mau daftar jadi CPNS, dipertimbangkan gajinya segini siap atau tidak gitu. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.